Hai guys, kembali lagi bersama gue di channel Agnesia. Oke guys, ini adalah video terakhir kita ya di Ark Falguero dan mod Anunnaki. Soalnya kita udah hampir semuanya kita udah dapet ya, yang GGGG. Cuma beberapa aja yang di episode sebelumnya yang gue bilang ya. Jadi ada beberapa dino yang gak gue upgrade karena alasan tertentu ya, bukan karena gue gak mau upgrade. Karena dino-dinonya tuh gak spawn ya, jadi gue gak bisa nge-grinding buat ngambil itunya ya, bahan-bahan upgrade-annya, evolusinya. Jadi mau gak mau ya udahlah. Kita lanjut ya. Ini di episode terakhir kita bakalan ngelawan World Boss. Sebelum itu kita bakalan upgrade langsung legendary Alparex-nya. Dari Alparex ke legendary Alparex. Pak, dia kenapa tiba-tiba begitu, Pak? Entahlah. Oke, ini dia ya. Udah pada GG dino kita ya. Ini yang paling GG nih, si Psycho Rebirth ini. Oke, kita parkir dulu sini. Pak, awas dong nanti. Oke, parkir dulu sini. Biar kita upgrade dulu dia, guys. Oke, ini ya. Langsung aja kita upgrade ya. Sebentar, bentar. Ini udah pas waktu. Oke, ini kita mundurin dulu. Oke, kameranya mundur dulu ya. Buat ini. Pak, ini buntut ininya, Pak. Astaga. Oke, langsung aja kita upgrade. Ini dia guys, ini adalah upgrade-an terakhir kita ya, evolusi terakhir kita, legendary Alparex ya. Oke, langsung aja kita buat. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, lama banget Pak. 30 detik, 40 detik ini upgrade-nya. Oke, sambil kita nunggu ya. Iya, kamu akan saya upgrade ya ke legendary. Gue penasaran ya, seberapa mengerikan ya tampilannya. Oh my god, ini bakalan ngeri banget sih ya. Gila Pak, aduh. Oke, ini episode terakhir kita ya. By the way, gue belum coba damage-nya nih, tes damage-nya ya. Buat dodo reaksinya. Oke, abis kita evolusi, gue pengen coba ini dulu ya. Soalnya kan sebelumnya gue belum test drive ya, cuma taming dodo reaksinya doang. Oke, abis evolusi bakalan langsung aja nih buat test drive dodo reaksi ya, sama test damage-nya. Abis itu kita test drive ini langsung lawan World Boss. Oke, mantap ya. Udah gak sabar guys saya guys. Lama banget Pak. Oke, dikit lagi. Ini dia guys penampakannya. Dari sini ya. Oh my god. Oh my god Pak. Beautiful Pak, beautiful Pak. Gila, gila. Oke, cepet cepet cepet, lama banget ini. Udah gak sabar ya. Oh my god, you have 10 legendary Alparex. Batu guys, lihat guys. Oh my god, ini GG banget Pak. Pak, kok kayak World Boss ya guys ya? Skinnya tuh kayak World Boss anjir. Oke, langsung aja kita grow. Iya loh, mirip World Boss loh ini legendary Alpanya. Langsung aja kita grow. Oh my god, mengerikan. Untuk saddle gimana ya? Legendary. Pak, untuk saddle gimana, Pak? Bisa langsung naikin nggak? Coba stop. Bentar ya, kita kasih ini dulu. Oke, kita kasih saddle, saddle, saddle. Saddle-nya Rex doang itu bisa nggak? Indominus Rex, Indominus Rex. Oh, ini Alpha Indominus ya. Pak, saddle-nya gimana, Pak? Di sini mungkin buatnya. Legend saddle Rex. Ini apa? Improve Dodo Rex. Dodo Rex, tech Rex, tech saddle. Pak, saddle-nya pakai apa? Oh my god. Pakai apa anjir saddle-nya? Rex, Indominus Rex, Alpha Indominus, Dodo Rex sih. Kita coba aja semuanya. Coba-coba. Alpha Rex kita coba. Terus Smithy Rex biasa ya. Rex biasa. Oh my god, lama banget. Coba ya ini. Saddle-nya apa anjir? Kok nggak dikasih tahu sih saddle-nya? Aduh, ngelag-ngelag. Saddle-nya apa, Pak? Oh, bisa pakai apa aja?
Oh enggak pakai Alpha, pakai Alpha Tyrannosaurus. Oh iya kan namanya Legendary Alpha. Oh my god, cuma ditambah Legendary doang. Saya lupa Pak, mohon maaf. Oke, sekarang upgrade aja langsung. Oke, speednya udah kenceng belum ya? Oke, ntar kalau ini tinggal tambahin ya. Oke, darahnya berapa juta? Astaga, cuma berapa juta. Ayo dong darahnya dong. Ini Legendary apa loh? Darahnya berapa juta sih? 22 juta pak. Ternyata gak segege yang dikira saya. Saya kira malah yang paling GG ini Psycho Reaper King kita. Yaudah ini fokus damage dah. Udah. Fokus damage ya. 40 juta cukup gak ya? Fokus damage aja lah ya. Takutnya ini damage-nya kecil. Tapi masalahnya health-nya loh. Kok kecil banget health-nya guys? Kenapa nih guys? Ada yang tahu kah health-nya? Kalah sama Psycho Reaper King kita. Damage-nya darahnya bisa 200 juta. Ini cuma, ya Allah, ini kecil banget. Oh iya, Dodorex-nya dulu ya, kita test drive. Dodorex-nya dulu bentar. Oke, yang deket-deket aja sini. 7 juta, oke lumayan, lumayan. Wow, semburannya lumayan sih. Ya, standar lah ya. Standar guys, standar. X-nya nyembur. Oh, ngeluarin minion. R-nya gak ada, T, Y. Y-nya gak ada, kontrol. Kontrol gak ada ya, udah itu doang guys. Coba kalau kalian serang. Oh my god, di kerubun. Buset, minion lawan minion. Kalah dong minion kita. Minion kita kalah guys. Oh my god, cece. Minion kita kalah apa sama dia. Aduh, ini awas. Gak mati dong aja. Kamu jangan main belakang. Sini lu, sini. Oke. Makan tuh. Makan tuh. Ini lagi ya, sini. Mati. Mana lagi? Ini mati koran ya. Susah guys di timing. Sini lo. Pada mati semua ya. Udah sih gitu doang. Tidak ada yang spesial ya. Langsung aja kita test drive Legendary Alphanya. Tahu-tahu Legendary Alphanya juga gamble nih guys. Udahlah nggak apa-apa ya. Kita sudah ada di end game. Ada gimana sih? Kita coba aja langsung. Bentar ya. Gue lupa ini yang mau lihat ya, yang mau lihat ininya. Ini tampak kiri, tampak samping, tampak depan. Gila ini. Ngeri banget pak, lihat pak aura-auranya. Aura kejahatannya semakin ini. C-nya. Klik kiri. Klik kanan. Oh my god. Pada kesetun semua lihat pak. Pada kesetun semua anjir. C-nya. C-nya nyembur. X-nya. Oh my god. Z, kontrol ke kiri. Q. Oh, macet apa tuh? Buset, apa tuh, guys? Q-nya ngapain ya, Pak? Oh my god. 28 juta anjir. R-nya? Buset, lengkap banget full clearance. R-nya nembak ya. T-nya udah enggak ada lagi, guys. Y-nya, U-nya juga enggak ada. Gila, kalau orang sini skillnya lengkap banget deh.
hampir semua tombol ada. Oke, kita coba ini. Sini siapa nih? Coba X-nya. C-nya. Wah, semburannya maut ya. Berapa juta itu anjir. Oke. Ini berantem nih mereka. Ah, ya sudah lah, biarin. Saya ada dua kok. Ada dua ya ininya, Void Wyvern-nya. Oke. Apa lagi nih ya? Control. Tadi apa lagi sih? X ya. X-nya coba. Oh, Q. Oh my god. Ngeri banget pak Q-nya pak. Kayaknya Q-nya ibarat skill ultinya ya. Q-nya ibarat skill ultinya guys. R-nya tadi apa? Oh, nembak ya. 5 juta anjir. Gila, warah banget. Cuma gue masih penasaran nih ke DM, apa? Ke Dino yang damage-nya lebih GG. Lebih ini darahnya. Oke. Kemana? Kesana ya. Dino yang GG pada di sana, guys. Oke, naik lagi anjir. Oke, awas. Wow, langsung hancur. Oke, naik. Naik kemana lagi ya? Sana ya? Atau bener ke sini? Kayaknya bener ke sini ya. Oh iya, bener. Yum. Oke, sini. Udah pada mati pak di sini pak. World bossnya mana lagi? Bukannya di sini world bossnya ya? Awas kamu. Lah, world bossnya kemana pak? Udah pindah pak. Tadi dia di sini ya. World bossnya tuh. Nih di sini. Terus terakhir di sini nih. Udah pindah aja dia. Oke, sini. Nah, ini Karkarodon tuh nih belum pernah loh, Pak, saya. Skillnya apa gitu ya, damage-nya gimana gitu. Apakah dia mantap gitu ya? Mirip Giga tapi. Oke, R-nya. Wah. 838.000. Halo. Oh ya, klik kanannya nge-stun ya, saya lupa. Oh, di atas ada gigi, guys. Cuma ke atasnya, pak. Nah, ini dia. Sini. Terus ke sini ya. Bisa lompat gak sih? Sini lo. Kita stun dulu. Kita stun lagi. Kita sebur. Ternyata belum keluar dia pak. Oke, stun ya kalian ya. Kita stun lagi guys. Wah. Kan sini. Makan lagi sini. Ini apa sih lempar? Nyebal. Belum menemukan dragon. Ini kalian rasakan ultimate saya. Wah, mantap tuh. Gak mati juga, hebat. Coba C-nya berapa gede? Turun. Sini lo. Gua C-in ya. Oh, itu Alduin, Pak. Buset, sakit banget. Itu Pak Alduinnya, Pak. Sini lo. Tapi saya takut, Pak. Wah, ngeri. Saya takut, Pak. Bukan takut ininya ya, takut guanya, guys. Guanya takut banget. Kalau Rex-nya sih pasti aman. Guanya ntar mati lagi. Oh my god, Wyvern-nya banyak banget. Makan tuh, ha. Ngelag. Langsung mati, Pak Alduin, Pak.
Oh my god, gak nyangka Alduin langsung mati. Gila, gak nyangka guys, Alduin langsung mati guys. Ini berapa detik sih stunnya? Berapa detik nih stunnya? Coba lagi. Udah, kayaknya 15 detik ya guys ya, lama banget aja stunnya. Coba. Iya anjir, 15 detik kan anjir. Parah. Aduh, yaudah guys, langsung aja ya, ini kita lawan world boss ya. Kita cari aja lo langsung world boss ya. World. Eh, enggak ya boss ya. Kok gak ada pak? Oh my god, gak ada guys. Kemana? Ih, suka gini deh modnya deh. Terakhir ada anjir. Oh my god. Ya ampun pak, world bossnya mah. Giliran mau dilawan gak ada. Ya sini loh ha. Wah mantap tuh. Gila, rusuh, mampus, makan deh. Gila, rusuh banget lagi anjir. Pak, world bossnya kok gak ada ya? What? Orang terakhir ada nih, aneh gak sih? Suka aneh anjir moodnya deh. Karena gak gua bunuh, gak gua apa gitu ya. Tiba-tiba dia hilang aja. Diam. Terus gimana nih guys? Aduh, atau mungkin next episode lah ya. Ya udahlah, mau gak mau guys next episode ya. Soalnya nih karena world bossnya gak spawn aja ya. Gue gak tahu kenapa ini. Padahal di terakhir di video masih ada loh. Tiba-tiba gak ada anjir. Di awas apa? Gua kayak. Aduh, gimana ya? Orang niat yang mau dijadiin video terakhir gara-gara enggak nge-spawn ya atau hilang. Jadi begini, guys. Awas, rusuh banget sih. Nih gua ingat loh, terakhir dia di sini nih. Berdiri di sekitar sini. Diam. Pokoknya terakhir dia berdiri di sekitar sini, guys. Iya, di sini dia berdirinya. Nih, di sini. Terus dia pindah ke sana, agak ke sanaan gitu. Terus sekarang hilang, Pak. Fluff Dragon the Supreme Scout. Pak, itu apa ya, Pak? Sinar-sinar merah gitu. Tuh. Tuh. Itu apa, Pak? Apa ini sinar dari sayanya? Oh iya, kayaknya dari sayanya ya. Aura-aura kejahatan. Gila, ini kalau malam serem banget. Auranya makin ini. Aduh, jadi gimana guys? World bossnya gak ada. Aduh, warden. Cuma ada satu. Bossnya gak ada loh. Tuh. Alduin. World boss mana? WWWO. Ada aja yang ganggu. Gimana nih? Aduh, apa gue cari spawn komannya gitu ya guys ya? Bentar, aduh, susah banget sih. Oke, coba gue pakai spawn command aja kalau gitu ya guys ya. Gue pakai spawn command aja karena ini dia nggak ada, jadi kita summon aja dari spawn command. Oke, bentar kita nyalain dulu damage-nya. Damage-nya gamanya. Nah, pertanyaannya kita spawn di mana ya? Oke, sebentar. World boss. Di tengah-tengah sih maunya ya, di situ aja deh. Pak, ini apa sih, Pak? Mantul-mantul gini anjir, nyebelin banget. Diam. Nah, kita spawn di sini aja ya. Kita spawn di sini, guys. Kita spawn di sini terus langsung cabut. Bentar. Ini udah gua copy ya komannya.
Cuma nih gue nggak tahu dia levelnya berapa nih. Oh my god. Mana pak? Katanya udah kesamen. Tuh kan guys, suka aneh kan guys. Udah di spawn komen nggak ada loh. What? Kok nggak bisa? 100? Nggak bisa tuh. Oh my god, ini ngebug atau gimana? Gak bisa guys, oh my god, oh my god. Itu apalagi ya lagi. Ghost Fruit Mother. Oh iya, Ghost Fruit Mother bisa ya pakai itu. Aduh, cuma gak ada. Nyerah saya pak. Oke. Aduh, jadi gimana ini, gak bisa di spawn. Gak ini juga dia. Oh my god. Bentar, apa bentrok kali ya sama ininya, Tyrannosaurus. Oh my god, iya bener pak. Bener pak, papa cabut pak. Oh my god. Levelnya satu. Levelnya satu, bener-bener gue bunuh dulu ya. Astaga. Levelnya satu pak, bentar pak. Level yang tinggi lah, bentar. Ini bersih dulu. Mantap. Oke. Levelnya berapa nih guys? Astaga, nyebelin banget. Sumpah nyebelin banget. Diem apa? Mulai kan. Nyebelin banget sumpah. Ada yang enggak? Enggak ada kan? Levelnya mana sih? 1500 coba. Oh my god, lari. Palari, Pak. Nah, ini baru. Darahnya 2,1 miliar. Gak, langsung aja guys kita summon para ini kita ya. Para dinosaurus kita. Oke, aman kan ya? Fusionus Raptor, summon semua. Zombie Lightning sini. Shakuta Raptor sini. Clam. Mouse Tribut sini. Zombie ini. Sampai jarak, summon semua guys. Golden Dodo semuanya pokoknya. Alpha Spinosaur. Alpha Spino. Lamdrake tuh ya, gue spawn semua tuh. Lamdrake, apalagi Alpha Velo. Velo, Flame Indominus. Shock Indominus. Ah, anjir, sampai enggak muat, Pak. Pak, sampai enggak muat, Pak. Shock Indominus. Alpha Giga. Oke, Psycho Tribute King. Psycho Void Wiper. Kita summon semua guys sampai nge-lag. Oke, udah semua ya, aman ya. Oke, langsung aja kita gaskan semua pasukan. Lihat nih pak, kita foto dulu guys, semua pasukan melawan World Boss. Buset, serem banget ini. Serem banget pak. Lihat pak, banyak banget. Gila, foto keluarga dulu kita sebelum melawan World Boss. Oke, langsung aja ya. Kita serbu. 2,1 miliar guys. 2,1 miliar. Oke, langsung aja kita ini ya. Attack di target. Let's go boys. Let's go boys. Pusat. Parah banget. Kita bantu tembak. Buset. Pak, astagfirullah. Pak, pada mati. Oh my god guys, semuanya mati pak. Astaga pak, semuanya mati pak. Gila, sekuat apa dia. Bahkan Psycho Reaper King gua guys mati. Guys, pada mati itu. Legendary Alpha Rexita gak berkutik langsung. Dia cuma berkurang berapa tadi?
Oh my god, bener-bener nih world boss. Gila. Gak karuan, Pak. Gak karuan, dia sekali ngekill langsung pada mati. Oh my god. Guys. Gak maunya, aduh. Inilah akhirnya, guys. Akhir yang sangat-sangat tragis. Inilah akhirnya. Oh my god, gue bener-bener speechless ya. Speechless. Gak bisa berkata-kata ini. Ini masalahnya pada mati. Pada mati, guys. Lihat, guys. Yang tersisa hanya ini. Cuma ini ya. Astagfirullahaladzim. Gila, dia sekuat apa terus? Bahkan Psycho Reaper King gak mampu nandingin dia loh. Astaga. Psycho Reaper King yang darahnya 200 juta itu gak bisa ngelawan dia loh, guys. Atau mungkin ngelawan dia tuh harus dari jauh gitu ya. Tadi sih harusnya ini ya, gue bantu ini nembak dari jauh ya pakai Reaper Kingnya. Harusnya gak usah pakai legendary, pake gue pakai Reaper King. Cuma, tapi ya udahlah ini aja. Apa sih, nggak usah dibuat-buat gitu ya. Maksudnya kita terima aja gitu ya, mau menang mau kalah ya udahlah. Mau menang mau dibasmi ya udah, inilah akhirnya gitu. Oh my god, guys, kita dapat set ending, guys. Kita dapat set ending, Pak. Ini apa lagi coba? Forest Wyvern. Kita dapat set ending, guys. Gak dapat good ending ya. Good endingnya kan kita berhasil gitu ya ngelawan dia. Oh my god. Akhir yang menyedihkan. Seenggaknya kita udah foto keluarga tadi ya sebelum dibasmi sama dia. Sebelum diratakan. Aduh, ya sudahlah, Pak. Aduh, ini deh, guys, di belakang. Oh my god. Ya udahlah, guys ya. Jadi itu aja untuk mod kali ini ya, untuk episode terakhir dari mod ini, Ark Anunnaki Genesis Reborn. Maaf kalau misalkan gak memuaskan ya endingnya. Cuma yang penting ini gue ngambil endingnya sih apa adanya ya. Jadi kalau mau menang, mau menang mau kalah, jadi gak apa-apa gitu ya, gue terima aja. Udahlah, kita mungkin bakalan next ke mod selanjutnya ya. Ini gue bakalan cari lagi next modnya. Gue sih pengennya primal ya, mod primal. Soalnya mod primal tuh bagus ya. Atau mungkin kalau kalian ada ini mod yang lain, guys. Aduh. Tapi kayaknya sih mod primal bagus nih ya. Tapi ya sudahlah. Dilihat nanti aja ya, gue bakalan cari-cari aja nanti. Oke, jadi itu aja, guys, untuk episode terakhir dari Ark Anunnaki Genesis Reborn-nya ya. Itu aja. Terima kasih buat yang udah nemenin sampai sini. Nanti kita bakalan next lanjut lagi ke mod selanjutnya. Thank you banget buat yang udah nonton sampai habis. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa di like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Oke, okay? Bye-bye.